Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Filipina 9-0. Penyerang timnas Febi Eka Putra berhasil mencetak hat-trick pertama bagi Garuda Muda di ajang Piala AFF U18 tahun ini. Bermain di Tuana Stadium, skuad polesan Indra Syafri pada babak pertama mampu melesakkan 5 gol ke gawang lawan. Gol tercipta lewat kaki Febi Eka Putra, 2 gol Egi Maulana Fikri, dan 2 gol Muhammad Iqbal. Di babak kedua, Indonesia berhasil menceploskan 4 gol yang lahir lewat kaki Febi, Muhammad Rafli, dan Reski Fandi. Dengan kemenangan ini, untuk sementara Indonesia bercokol di puncak klasemen grup B dengan 6 poin dari hasil 2 laga. Garuda Muda dikuntit Vietnam di posisi kedua yang mengumpulkan 3 poin dari hasil 1 pertandingan.